Viral video momen mengharukan saat jemaah haji Indonesia bersujud setelah turun dari pesawat. Sujud syukur dilakukan jemaah haji Indonesia setelah mereka selesai melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Video jemaah haji Indonesia itu pertama kali diunggah akun TikTok Ahdesiva pada Minggu 24 Juli 2022. Dalam video terlihat jemaah haji Indonesia baik pria dan wanita melakukan sujud syukur sesaat setelah mendarat di bandara. Tampak dalam video telah terparkir satu pesawat bercorak hijau putih. Pesawat tersebut diduga baru saja mendarat dan menurunkan para jemaah haji Indonesia. Usai turun dari pesawat, sebagian jemaah meletakkan koper dan barang bawaan di sampingnya. Mereka langsung bersujud syukur dan menangis setelah sampai di Indonesia. Para jemaah haji Indonesia yang didominasi usia paruh baya itu juga masih menggunakan atribut haji seperti rompi dan syal. Ada pula tampak pria paruh baya yang membawa koper dan memegang tongkat di sisi kirinya. Saat merekam momen tersebut, bahkan pemilik akun mengaku jika dirinya merinding melihat momen tak biasa ini. Kendati demikian, belum diketahui di mana lokasi bandara tersebut. Video berdurasi kurang dari 1 menit itu lantas dibanjiri ribuan komentar dan telah dibagikan lebih dari 4.000 kali. Melalui kolom komentar, warganet mengaku terharu usai melihat video jemaah haji Indonesia yang melakukan sujud syukur.